Sebagai salah satu aktor paling terkenal di Korea Selatan, yaitu sementara Lee Min Ho dari industri hiburan, untuk menjalankan wajib militer dari tahun 2017 hingga tahun 2019, tidak menghalangi popularitasnya. Aktor yang kini berusia 35 tahun ini terus membintangi proyek-proyek populer dan juga terkenal. Setelah menyelesaikan kewajiban syuting untuk As The Stars, Lee Min Ho dikabarkan akan mengambil bagian dalam film Omniscient Reader yang diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama. Film ini berkisah tentang protagonis utama, Dokja, yang diperankan oleh Han Yo-sop, yang merupakan seorang pekerja kantoran yang sangat gemar membaca web novel. Salah satu novel favoritnya, Three Ways to Survive, The Apocalypse, tiba-tiba menjadi kenyataan, dan Dokja menjadi satu-satunya orang yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana dunia akan berakhir. Dengan pengetahuan ini, Dokja mengambil tugas untuk menyelamatkan dunia dan menavigasi api penyucian yang menjadi kota. Meskipun agensi Lee Min Ho mengakui bahwa proyek ini sedang dalam pertimbangan, namun sang aktor belum secara resmi untuk bergabung.